Halo Bikers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di The Klakson. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mencoba mengambil orderan food atau shop di Maxim. Yang pertama, otomatis kita buka Maximnya. Ah, ini banyak sekali orderan. Ini saya cari yang dekat, paling dekat aja ya. Paling dekatnya ada apa? Tapi di sini dalam kita memilih untuk orderan Maxim, apalagi yang food atau delivery, itu kita harus selektif untuk memilih orderan, karena biasanya ada orderan-orderan yang fiktif atau penipuan palsu. Nah, ini apa ini? Satu lada hitam. Oh, ini dia shop. Nah, itu ada tawaran orderan food yang dekat daerah sini mana ya. Nah, kalau kalian bingung karena terlalu banyak, kalian bisa pergi ke peta atau map. Nah, ini kan di sini titik yang ini adalah titik kita berada sekarang. Yang paling dekat daerahnya ini apa ini? Oh, food shop, Blaze Laundry Workshop, pintu masuk. Oke, kita coba ambil yang ini ya. Kita lihat dulu. Eca, Anda perlu menghubungi. Jadi di sini kita harus hitungnya manual. Ini bayar tunainya kita tagih 9.500. Jadi kita hitung secara manual juga. Di sini dia suruh menghubungi. Tidak tahu ini kita akan mau bayar berapa, nggak tahu ya. Tapi saya mau coba minta orderan dulu. Ini saya minta. Nah, ini itu ada orderan yang ditawarkan, itu terserah kita mau ambil atau enggak, terserah. Di sini minta orderan aja ya. Kita ada nomor yang dikasih. Nah, ini saya udah dapat yang tadi, kita konfirmasi aja. Oke, kita pesan dulu ya. Ini perbiasakan teman-teman udah buat pesan custom agar tidak capek-capek untuk ketik. Ini. Jadi kita coba dulu untuk ke tempatnya ada dulu. 11 menit. Nah, ini. Ini juga kalau misalkan lihat dari GPS ini kan 11 menit, tapi yang tadi kan kalau di Maxim dia 8 menit. Di sini kalian ganti aja bisa. Kamu ganti aja jadi. Nah, ini udah dijawab oleh pelanggan. Tutup, terus tindakan waktu kedatangan. Jadi 15 menit. Berubah 15 menit kan. Jadi saya langsung menuju saja ke tempat. Tanya di lorong ini. Nggak tahu. Ini yang saya bingung. Ini yang pesan siapa? Yang pesan titik yang di sini atau titik yang di sana? Nggak tahu. Oh iya, siang Pak, nanti bayar dulu 50. Oke. Terus pelanggannya yang mana ya? Customernya nggak tahu. Jadi karena nggak tahu, jadi kita telepon. Teleponnya langsung di sini, jangan telepon di. Kita telepon langsung. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Bu, ini yang dari Maxim apa, Put? Oh, iya. Kita sudah di titik di Taas ini, Bu. Di mana, Kang, rumah? Oh, sudah di apa, pas di ada dong. Kan pas mau masuk kamarnya ada tiang listrik miring dang di lorong. Lorong di tengah di kita ada masuk ini. Iya, lorong di tengah tuh meja situ. Oh ya, di belakang otop. DP nomor pembeli tak setar di catatan ya. Oh ya, nanti kita mau hubungi DP nomor pembeli.
Iya. Okay. Iya. Tapi mama kok yang antar tuh barang ke bawah. Oh iya, oke okay, oke. Okay. Iya. Terus kita telepon nomor pembeli. Ini telepon yang mau menerima barangnya ini. Telepon dulu. Halo. Halo, selamat pagi Kak. Ini dari pagi sih. Ini dari Maxim Kak yang food yang mau antar makanan. Oh. Iya. Ini cuma mau konfirmasi Kak DP harga jadi 59.500. Iya. Ini DP barang kita baru mau ambil, nanti kalau sampai sana kita hubungi ulang, nah. Oh, iya. Oke, terima kasih. Iya. Ini Kang Kak yang apa? Iya. 50 tak? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Blush laundry. Oke. Okay. Alarm bunyi tuh. Nah, itu kita telepon ke Eca. Oke, jadi kan ini udah selesai. Oke, sudah. Nah, ini langsung masuk ke orderan.